bakso, bakso, so bakso, jualan bakso. Siapa yang belum buka puasa? Ayo buka puasa dengan bakso. Wah, sekarang ada orang jualan bakso di depan rumah. Banana, banana, banana mau bakso enggak? Ada orang jualan bakso tuh. Bakso, bakso, wow, ada abang tukang bakso. Banana mau dong papa bakso, ayo kita beli bakso. Tapi nanti dikasih habis ya banana. Walaupun kita tadi udah buka dengan ayam goreng, banana harus kasih habis baksonya. Nanti mau bazir. Iya, iya papa, banana habisin baksonya. Ayo kita beli bakso. Ya ampun, kalau masalah makanan cepet larinya. Ya udah, kita akan beli bakso. So bakso, aku mau bakso. Banana. Wah, jadi ini dia rumah makan bakso yang baru di depan rumah kita. Papa, papa, nanti kita mau beli bakso di tempat ini. Tuh, lihat tempatnya kotor. Papa, papa yang jual bakso juga serem. Banana gak boleh ngomong gitu, bapak ini kan lagi jualan bakso. Gak boleh ngehina gitu banana. Ayo kalian mau beli bakso kah? Baksoku sangat enak. Aku yakin kalian pasti suka. Banana gak jadi apa-apa makan baksonya. Pasti baksonya gak enak. Banana gak mau tempat baksonya jelek. Pasti rasanya juga gak enak tuh. Banyak sampah, bakso sampah. Anak kecil, aku sudah sabar dari tadi ketika kamu menghina baksoku. Aku sekarang benar-benar jengkel. Aku hanya ingin menjual bakso. Kau harus merasakan mimpi buruk dari bakso ketika kamu sudah menghina-hina baksoku. Inilah saatnya kau akan merasakan penderitaan dari bakso anak kecil. Dan kau juga sebagai orang tua, kau harus mengajari anakmu dengan benar. Apa maksudnya ini? Kenapa kamu berubah jadi monster mirip seperti bakso? Inilah akibatnya jika kau menghina Raja Bakso. Saatnya kalian akan kukirim untuk menerima hukuman dari para bakso. Lo, apa yang terjadi? Dan aku di mana? Kenapa aku berpindah tempat? Dan aku berada di rumah yang sangat aneh. Gak ada kacanya. Banana di mana? Aku bisa keluar dari sini kah? Bisa. Bentar. Ini apa? Oke, senjata. Sekarang kita harus mencari banana. Tapi menurut monster hantu itu, aku akan menghadapi mimpi buruk dari... apa sana bundar-bundar sana? Itukah yang dimaksud dengan mimpi buruk dari bakso? Bentar. Sebelum menghadapi dia, aku harus mencari banana. Banana di mana? Banana. Bentar, kok nggak ada ya? Banana, kamu di mana? Nah, ya Tuhan, anakku di mana? Apa dia tersesat di hutan? Bentar. Ada monster bakso. Bentar. Aku mendengar dan mencium bau banana. Oh my God. Bakso terbang, teman-teman. Bentar, biasanya banana suka tempat tinggi, teman-teman. Oke, coba kita ke atas, bisa nggak ya? Nggak ada. Kayak ada suara banana. Tuh, ke bawah, banana. Bawah, ke bawah. Apa di bawah? Di mana, banana? Di sini. Mana turun, ke arah mana nih? Ini. Sini, turun. Ini semua gara-gara banana. Banana gak boleh menghina-hina tukang bakso. Dapat snack. Mau dong snack? Tapi banana tahu dari mana. Tapi semua ini gara-gara banana. Gimana caranya kita pulang, banana? Yuk cari rumah. Oke, ada bakso kah? Serem. Di sini ada. Iya kah? Ada enggak? Enggak ada. Oke, serem teman-teman. Tutup pintunya. Kau punya kayu ya? Enggak. Tutup jendela, nanti kalau nanti aku masuk gimana? Kita turun dong. Ini ada apa? Ada coklat, guys. Coba makan coklat kah? Makan. Kita harus
tahan hidup. Healing. Oh, nanti healingnya. Tapi ini enggak ada penutup-penutup jendelanya nih. Udah malam. Gimana cara mengalahkan mereka? Oh, Papa Miu tahu. Harus pakai palu. Lihat nih. Papa Miu punya ide. Kita lihat sini. Bisa enggak? Iya, turun. Oh, dimakan tukang bakso. Attacking. Ran. Mana dia? Mana? Di dalam rumah tuh. Mana? Dia nyerang, guys. Oh, dia nyerang. Oh my god. Dia galak banget. Dia lari. Tuhan. Oke. Oke. Papa ini masih survive. Ya ampun, langsung meninggoy guys. Ya ampun. Oke teman-teman, Miu dihidupkan lagi dan masih malam. Kita harus cari banana. Pasti banana dia sedih, kesepian menghadapi monster itu. Di mana dia ya? Banana itu ada di rumah, sebuah rumah. Oh, udara aku tinggal dikit. Bisa. Udah aku tinggal dikit, tapi nggak masalah. Dia mana? Di rumah tingkat di atas, tapi sangat gelap nih di sini. Papa Miu udaranya tinggal dikit nih. Banana punya snack nggak? Punya. Harganya 5.000. Ini beli. Oke, boleh. Mana dia ya? Mana? Papa punya senter. Emang Papa kelihatannya? Kelihatan gelap, dong. Ya? Kelihatan dong. Oh, di mana kok gelap banget tempat ini? Kena matanya. Rasakan ini, masak bakso. Papa Miu berhasil mengalahkan bakso banana. Keren. Oh, keren banget. Papa Miu nggak bisa ketika kelapan seperti ini. Papa takut, tolong selamatkan. Kita butuh berapa bakso ini untuk dikalahkan? Kerpak ini. Papa bikin dulu. Papa Miu berani nih sekarang. Udah mau pakai. Oke. Di mana Papa Miu? Ini sedang menghadapi bakso nih. Ke arah bulan aja. Ke arah bulan turun tadi. Papa Miu di pinggir jalan pokoknya. Turun aja, turun sini. Papi pengen menghadapi bakso. Ada rumah yang dikurung nih di sini. Ini sini cepat. Apa sebelah mana? Ini aku pengen menghadapi bakso nih. Mana dia? Sini ya kau. Mana papa panggil? Bentar, Papi lagi menghadapi bakso. Menik, gue. Papa Miu butuh darah sih. Papa Miu butuh darah. Banana, lihat pap di belakang banana. Mana? Nih. Untung aja banana ketemu papa. Banana tiba-tiba ada di rumah pohon. Kasian banget. Oh, ada ini. Tapi darah Papa Miu dikit. Ayo cari snack dulu. Papa Miu butuh snack, yuk. Mana? Coba kasih papa. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Udah yuk sini. Bisa. Lihat pencet. Nggak bisa. Banana ternyata itu. Pasti ada nih snack nih. Ayo lari cepet. Ayo bogel. Oh, ini. Ini apa nih? Remote apa itu? Radio. Ini apa? Itu kan caranya kita pulang. Oh, diambil. Papa Miu kan butuh. Ya. Bapak Miu darahnya tinggal dikit. Gimana dong? Oh, ini senter, guys. Tapi Papa Miu darahnya dikit. Mending gue dong. Ayo cepet-cepet cari darah. Cari darah banana. Ini banana. Papa Miu mau nih gue nih. Oh, udah. Papa Miu jalannya pendek banget. Awas, di sini ada monster. Ada bakso. Ini kok larinya mundur. Di sini juga ada bakso. Mana terusan kita perginya? Ayo sini. Oh, ada bunker. Ada bunker di mana? Kota ini diserang sama monster bakso ya. Ini gara-gara ulah banana nih. Oh, ada minuman di sana. Minuman. Gara-gara banana. Iya, banana menghina tukang bakso kok. Iya, tapi nggak boleh hina gitu dong. Bentar. Tutup, takut. Ada minuman nih. Kita minum dulu. Ya, digigit kepala aku. Pukul aja banana. Oke, kita ambil minuman dulu. Kamu berani sama banana? Oh, rasakan ini. Kok dia tetap nggak menit? Aduh, banana di mana ya? Oke, kita akan cari bunkernya tadi di mana? Oke, Papa Miu datang. Papa Miu datang, banana. Ayo dong, kita jadikan tempat ini mas. Apa? Masker. Marker. Itu ini ada palu, Papa. Bisa buat bener-benerin. Oh iya kah? Itu apa? Palu juga. Oke, mana nih?
ilmu paling. Kita bisa pakai kayu untuk benar-benar ini dong. Oh gitu, nah. Iya. Papa Mimi tahu. Oke, okay, nice. Tutup di sini. Kita tutup gini. Kok nggak bisa? Bisa dong deh tuh Papa Mio. Bisa tuh Papa Mio, bisa. Besar, bisa. Oh iya, nggak bisa. Ayo kita cari rumah ya. Cari rumah aja yang bisa dilindungi. Oke, kita cari rumah ya, cari rumah ya. Tapi rumah tetap... Apa gimana? Tapi rumah tetap hancur, Banana. Iya, kita tutup semua rumahnya biar aman. Ini mau malam nih, Pak. Takut banget nih. Ini apa ini? Ini senter kah? Lampu, lampu. Ambil, Banana, lampu. Karena malam hari sangat gelap. Emang di sini ya, cocot. Pak Mimi pengen nutup. Wah, ada monster. Bentar. Sini. Oke. Rasakan ini. Oke, tutup. Tutup Banana, cepat. Banana senterin Papa. Banana senterin Papa. Iya, sini. Kok bisa ditutup ya? Oh iya. Tapi, oke, okay, nice. Keren kan? Yang benar. Tadi masih cukup itu. Monster baksonya kan gede, udah kan? Oke, okay. Serem banget Banana nyantarinnya. Yang benar dong, ke arah depan dong. Serem sama bayangan. Makanya itu. Udah malam kah? Mana lagi? Ya bentar. Nanti kita tutup yang bawah, yang atas terbuka. Benar, tapi sabar dong. Kita harus tutup satu-satu. Eh, coba sini bentar, enggak kelihatan. Ke bawah enggak bisa ya? Oh, enggak bisa, guys. Mana? Udah gelap. Wah, ya ampun, ampun. Bentar. Enggak, ini minum-minum. Banana minum-minum. Ini cepat. Oh my god, banyak banget baksonya. Banyak banget baksonya, guys. No. Iya, meninggal. Tidak, banyak banget baksonya. Makan Papa Mio. Makan baksonya. Ya ampun. Ini dia mimpi buruk dari bakso. Oke, teman-teman, sudah pagi. Aku punya ide untuk mengalahkan para monster hantu. Tapi sebelum itu, aku tersesat. Banana di mana? Apakah Banana mendengar Papa Mio? Papa di mana? Banana di pinggir jalan nih. Oke, Banana mana ya? Rumah kembar Warna Krem. Papa Mio di hospital. Oke. Oke, Papa Mio di hospital. Banana di mana ya? Wah, ada apa tuh? Ada makanan, guys. Ada dua. Oke, kita tungguin dia di mana. Reviews warnes itu kah? Aduh, aku pulang sendiri aja lah ya. Banana sendiri ya. Ya ampun, the sun sitting, mam. Nggak meninggal kita ini, teman-teman. Belum ketemu Banana lagi. Banana di mana? Di atas toren air nih. Ya ampun, Papa Mio di jalan kok Banana di pinggir air? Di toren air? Tuh, nggak kelihatan dong. Oh my god. Akhirnya siang lagi, teman-teman. Tapi aku belum ketemu Banana. Baru dibicarain, teman-teman. Banana, Papa Mio punya ide. Kita harus meminta maaf Banana. Kan Banana yang salah. Kita harus mohon supaya dipulangin. Kok Banana minta maaf? Banana udah sang ini pentungan, apa pentungan mau pukul-pukul. Banana mau di sini selamanya terus dibully sama bakso hidup terbang yang jelek itu. Ya udah, buang dulu senjatanya. Oke, caranya seperti ini Banana. Kita akan lari dan meminta maaf. Pasti kita akan pindah dari tempat ini. Oke. Banana akan minta maaf paling keras supaya semua monster bakso dengar permintaan maaf Banana. Oke, kalau gitu kita mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bakso minta maaf. Minta maaf. Kembalikan. Kembalikan kita ke tempat kita seperti semula.